dosa. Faida da'akal asi, mun pada orang ahli maksiat, tak depor, bajingan, orang-orang seinteng kap solat ta, orang-orang se tak pernah entar ke pengajian, atua ke ajunan, famada tujibuhum, darem menjawab na ajunan ya Rab, darem apa nyampetan na ajunan ke orang seahli maksiat kenta. Fa'akulu maka depan Allah, sengkok, mun pada kabul na sengkok seahli maksiat, senakal, secengil, tak pernah inteng ke bajingan, inteng ke pasana, atua ke sengkok, sengkok bakal ngucap labbaika 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 beda apa jong berarti lekasan ika terima doana orang seahli maksiat eteng peng ahli ibadah buh mata holik tetapi orang seahli toat ben ahli maksiat ni kelekasan eka terima doana orang seahli maksiat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Alhamdulillah hadir di tengah-tengah kita channel Abu Qonita. Mudah-mudahan Abu Qonita bisa menjadi salah satu sarana dan prasarana untuk media dakwah yang bisa memberikan ilmu secara luas. Mungkin ada saudara-saudara kita yang dengan kesibukan tidak sempat hadir ke acara pengajian. Namun dengan hadirnya Abu Qonita, mudah-mudahan justru pengajian itu yang hadir ke rumah-rumah kita melalui channel YouTube ini. Kita menjadi orang yang mempunyai wawasan ilmu, bisa mengaji meskipun melewati media. Dan mudah-mudahan bisa menjadi amal yang bisa menjadikan kita sa'idun fid dunya wa sa'idun fil akhirah. Amin. Allahumma amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا اللهم صل وسلم على سيدنا محمد أشرف المرسلين حبيب رب العالمين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد حضرة الكرماء الفضلاء ونخص بالذكر المكرم أجلنا اسم الجاك يا مقدس هداية الله الذي سمعنا وأطعنا سأبتنا خرماتي أجلنا اسم الجاك يا محمد حفظ علي مصور سأبتنا جوكاً سانت خرماتي أجلنا اسم الجاك Kiai Abdillah Sabtina sangat hormati serta ta'zimi cukan ajunan Ustaz Khamsin Sabtina sangat hormati cukan ajunan Ustaz Sinal cukanan ajunan Ustaz Zaiman serangan seteja para kiai, para tokoh masyarakat, para asatid sehadir imam samangken Kak Dinto Sabtina sangat hormati serta ta'zimi sahibul hajah Bapak Suhdi sarangan Pak Sadriman sekeluarga ya Kak Dintoh si Abdina sangat hormati serta ta'zimi ben muka-muka ngaulia pengapora rahmah ben ma'unah dari Allah subhanahu wa ta'ala muka-muka kalau ben berdana pengajian yang malam semangkin Kak Dintoh tempat si berdana tempat Kak Dintoh tetia tempat si barokah si karito isarang Allah barokah penghuninah barokah romanah barokah setuju si berdana tempat Kak Dintoh amin Allahumma amin setajah para anggota musliminan setajah para anggota pengajian siabdinah sangat hormati termuka-muka imulja akinah sarang Allah subhanahu wa ta'ala alhamdulillah kaulah sarang ajuran imalam samangken bisa along-polong pole aki-paki pole in dalam kebadaan sesahe in dalam tempat sesahe in dalam waktu sesahe muka-muka kasayan kadun tu tetap pak ibaring ibi Allah sampai kaulah sarang ajuran iba polonah Iba polongah neng tempat sepaling saya engki Kak Dinto ibingkengah Kanjeng Gusti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam amin Allahumma makana kau le serang ajunan ipakon mabenyak maus alhamdulillah karena manabi caipon nikmat ibareng ka kau le serang ajunan pas esok kore Kak Dinto caipon nikmat Kak Dinto tak kira bekal ipa elang serang Allah beli bekal itam be serang Allah subhanahu wa ta'ala ben pole
pasera-pasera orang cek pon ulama kila ba'dul arifin sapa-sapa orang semaca sering maca alhamdulillah 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 baik e dalam bunga ataupun e dalam sos sa tetapi alhamdulillah kak dinto mak tak karokun ibecah ketika bunga kau le sereng ajunan para pan tak bunga e pokon baca alhamdulillah sampean para pan andi pengarap andi rotero pasti e pareng bi Allah maus alhamdulillah keng buntok e panapa alhamdulillahi ala kulli hal satu aja poci ingatasi ya Allah panapa pun si peringaki bi Allah aku tu sokor eh sereng kau le sereng ajunan e kena buntan karena mana bika bagusan, mana bika bungaan, alhamdulillah juga. Saya kak Adito. Tapi alhamdulillah kak Adito mencakup dari setiap jenah. Makanya cek pun ulama, siapa-siapa orang yang sering maca alhamdulillah ria. Tuftahu al-abwab al-thamaniyah. Maka bang labang sebeluk kak Adito sebekali buka sarang Allah. Apa napa bolana? Karena lafad alhamdulillah kak Adito terdiri dari beluk huruf. Alhamdulillah terdiri dari beluk huruf alif lam ha mim dal lam lam ha bel beluk siapa-siapa orang yang sering maca alhamdulillah 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 beluk huruf tuftahu lahu abwabu tsamaniyah maka pekali buka bi Allah banglabang sebeluk padahal banglabang sebeluk kaya toh abwabul jannah banglabang swarga amin Allahumma. Makanya bukan banyak amal alhamdulillah. Bahkan ulama kita pita pendapat nah. Ikhtilafan ulama, ika imma lafaz si paling mulja muka Allah di antara la ilaha illallah atau alhamdulillah. Tapi ulama kita pita pendapat kita mah tak muttafaq la ilaha illallah pun tak muttafaq, tak sepakat ulama. Berdasarkan bahwa alhamdulillah kita paling mulja. Lebih mulja timbang la ilaha illallah. Cuma saya lebih kuat iki kata la ilaha illallah karena dia punya miftahul jannah la ilaha illallah. Tadi ulama bersadar buaki, alhamdulillah, kento bersadar buaki, lafaz siapa paling mulja, zikir siapa paling mulja, kebagusan siapa paling mulja. Coba sampai dengan Allah, wa akhiru da'wahum anilhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah. Allahumma salli ala Muhammad. Makanya, kau le sareng ajunan ka ento, manabi iparingi ke panapa nyaman ka nikmatan alhamdulillah musibah yang kija lainnya reng alhamdulillah nah bunto inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Karena saya ka ento, dina pernah mangki setong keterangan. Nabi Musa alaihi salam ka ento mak pernah matur ka Allah ja ipon. Dalam mematur ke Allah, ya Rabbi, idza da'aka as-sa'im wal musalli wal mujahid, famada tujibuhum? Ya Rabb, mun bade kabulna ajunan seahli pasah, ahli salat, ahli ibadah, ahli ngaji. Nyoon ke ajunan, atua ke ajunan, apersoonan ke ajunan, panapa jawab na ajunan ya Rabb? Panapa bentuk penyampaian ajunan ke kabula ka dinto faqala rabb maka tabu Allah engko aqulu labbaika mun pada orang ahli ibadah tang kabula selebur kesengko secinta kesengko seahli salat ahli puasa doa kesengko nyoon kesengko sengko bakal ajau kalaban labbaika beda apa jong beda apa tang kabula labbaika ya abdi beda apa tang kabula seto. Kaya itu mana bi orang yang ahli ibadah, ahli pasah, ahli surat, doa ke Allah. Matur pula Nabi Musa, faida da'a kalasi. Mun pada orang ahli maksiat, tak depor, bojingan, orang-orang yang seinteng ke solat, orang-orang yang tak pernah inter ke pengajian, doa ke ajunan, famada tujibuhum. Tak ramah menjawab na ajunan, ya Rab. Tak ramah penyampaian na ajunan ke orang yang ahli maksiat, kaya itu. Fa'akulu, maka jemput Allah, sengkok mun pada kabul na sengkok seahli maksiat senakal secengil tak pernah inteng ke bojengan inteng ke pasana doa ke sengkok sengkok bakal ngucap labbaika 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 beda apa jong beda apa jong beda apa jong berarti lekasan ika terima tu anak orang seahli maksiat edem peng ahli ibadah puh mata fulik. Halik kan? Halik ni. Tetapi orang seahli to'at, ben ahli maksiat,
ni kelekasan eka terimah tu anak orang seahli maksiat. Dia nama hidup rasa kok mana ni? Sesat. Allahumma salli ala Muhammad. Anapa Allah kento mak lekasan tu dia apa yang ke orang seahli maksiat? Karena beda setong hadis lain. Allah ka ento man nabi beda kebulan doa ka Allah kebulan ka ento se ahli maksiat se enteng ka fajeng minta ka Allah kento matur Allah he malaikat wa tang kebulan se ibu se enteng ka fajeng se ahli maksiat minta ka sengko tuli beri apa se kabar lo tuli beri apa to curna mak le tak tuli minta boleh engko tak cubet ke suarana sengko kok ngini ngaji suarana sang sengka apa nenteng ke bawah jamun suruh minta pos. Mun suruh doa je langjeng. Keng enteng ke bawah jeng tak pernah pada penyaman enteng ke perintah Allah Subhanahu wa taala. Pada beriman Allah, malaikat tuli beri. Engko sengka segi dingakin suarana. Fa idza da'aka al musalli mun orang sahli fajan ahli ibadah adua ka Allah, pernah pada beriman Allah, malaikat tahan. Cak bagi gelu. Cak petolong gelu tuan. Jauh mustajab kalau tuan. Apa napa ya? Apa napa? Fa ini karena sengkok ki lebur ke suarana, lebur ke tangis enah, lebur ke raungan suaranya. Sehingga Nabi Allah tak tuli paringi mak. Mangkana sampean cek ngabunga mak. Munadu apa tuli paring ro? Tuh kau tebak keselopot eh. Allahumma sholli ala Muhammad. Kak Dinto tadi. Allah kaadin to cara mencintai keburan nek to bid. Bahkan berdebuk esa idza ahabballahu 'abdan ibtala. Allah kan to melebur ke setong kabula, coba bi Allah. Tak penyaman bi Allah. Mun apenta kakasin Allah pasir selebih kecintai tem pengajaran Muhammad itu nya gitu. Pasir. Mim masyarikil ardi ila magharibiha. Dari bun timur ke bun barat, pasir manusia selebih kana iburi, selebih sama. Sesampai tebuaki anta habibi. Tepun Allah, bantang kekasih tempeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tada nak, coba ngiring olati. Dok remah sengsaran kanjeng Nabi, dok remah tak nyaman kanjeng Nabi, dok remah perjuang nak kanjeng Nabi Muhammad. Selama awal mulai kita lahir tak nyaman Nabi Muhammad dengan. 6 bulan dikandung nak, abang seta. Lai tinggal bi abang. Sampai Nabi Muhammad lahir sampai seta tak unding kawarna nak abang. Lahir Nabi Muhammad ke umur rentan ummi neti itikan boleh bi Allah. Itikan sekali bi Allah. Tak abid dari kento araji sareng Siti Khadijah, tak abid Siti Khadijah sente juga. Bini sekali ibu di sepele yang kecintai bi Nabi Muhammad sampai Siti Khadijah kento aja gara-gara Rasulullah kento abine Siti Khadijah, orang kafir nika bektodus kan Nabi Muhammad mah. Karena apa-apa? Seperempat tanah Mekah di Siti Khadijah. Tadi saya matur mi salah ke Mekah gitu. Seperempat dah. Kaitu tanah dari Siti Khadijah. Dari saking sokin. Maka dah kan Rasulullah araji Siti Khadijah. Bekok takok orang kafir saya agang guna Muhammad. Ada apa? Sokin Siti Khadijah. Man. Bahkan dari bangsawan Siti Khadijah gitu. Kita berpaman. Pamannya gitu ulama. Ulama Yahudi, ulama orang kafir Quraisy. Sehingga nak orang secah apa-apa. Jangan cakap Muhammad. Bekok takok. Aling-jiling apa? Menjadiin mah. Waktu kadin to setahun ni kedua set kedua gitu mak Siti Khadijah serang si pasirah paman Abu Talib set kedua gitu sosak kanjeng luar biasa perjuangan kanjeng Nabi gitu mak pasir manusia saya sampai dari saking panapainan ikabuci bi di bejalin bi pasopopona bi tantreten bi tetangken sampai Yusir di Roma mak muntakin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi yang ulati anta habibi tabun Allah ba antang kakasih panapa tabun Nabi Muhammad i waktu nyik sarana gitu mah i waktu i usir Nabi Muhammad ada waktu taif angkep katan cung gelu doba katan cung beni ke beni anti yang kai teren teh yang kai batu Nabi Muhammad kan panapa tabun Nabi Muhammad kubar Nabi Muhammad lalu kakabi guys panapa tabun illam yakun bika ghadabun alayya fala ubali ya rab darma apa ya bon. Abdi dia pada arna apa? Mau orang tatang ke boci ke abdina, manusia boci setuju ke abdina. Kur ajunan si tong tak tuka ke abdina. Fala ubali. Tak peduli abdina. Sepenting ajunan dia rok. Rito ke abdina. Pada arna apa ya abdina? Ibu ki ke pasir apa ya abdina? Pati enna, seher, pada arna. Tak pernah apa ya rok. Fala ubali. Tak pernah apa.
sepenting ajunan ridho kap cina. Oh nikah, lawan soleh ala Muhammad. Makanya sampean mungkin sebuah orang mungkin berlebur apa napa ya nyaman lah manusia nih, manusia gitu mah. Kadang lah mulai condong lebur-lebur ke dunia. Nah, kayak ngai. Oh, ad-dunya darul imtihan. Dunya Roma coba. Jangan menyikap ku iman nyaman yang dinar ya. Jangan tak nyaman. Gelu-gelu tak nyaman. Tak nyaman. Allahumma salli ala Muhammad. Kaji berkompak. Allahumma salli ala Muhammad. Nah, dia pembukaan. Ya. Alhamdulillah. Jadi nanti rojek sambil terus ngantos saya. Mana ki kafir mana? Terus lagi? Keduka alena. Si alenya ini nyaman namanya ini dia. Selawat serta salam. Ngerengat orang kita ke Nabi nak boleh serang ajunan. Nabi agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sekadima kalau berlahir beliau, kau boleh serang ajunan bisa kita akhi ke imasi sahiban ika di masih salah. Dan kau boleh serang ajaran dengan oleh syafaat dari kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin Allahumma amin. Dina kipuru mangki'i keterangan mak. Bada sahabat nyamana Abdullah bin Mas'ud. Abdullah bin Mas'ud itu pernah adabu kulaku tinyari kiamat. Yukhadu biyadil abdi awil ummati yawmal qiyamah. Kok laku kain tu pun setong orang, pun gule pun sambian ni kama. Itajak kentong setong tanang bi malaikat. Fayunadi bihi ala ruusil khalaik. Malaikat kaya tu dalam itajak sambian setong orang. Ni kapa apa ngomongan? Nyatas. Ayo, hei manusia manusia. Hada fulan ibn fulan. Ya ya, fawaid anan khairuddin. Man kana lahu alaihi haqqun falyati ila haqqi. Ayo sapaan saya pernah sakae bi fawaid. Sapaan saya pernah nyautangi. Sapaan saya pernah ifitnah. Sapaan saya pernah irasani. Falyati dan arti. Oh, sroden nate. Sroden dan. Ting lebede panggilan kan tama. Sebunga apa sir? Fatafrahul mar'ah. Sepunga ni kan ini bini anak. Sepunga pertama ni ke bumbu ni. Ini bini anak. Kenapa? Karena ini bini anak itu kulaku paling banyak otang orang lain. Orang lain ni kebanyak otang ke bini anak. Kenapa di antara nak? Ya lebih lah laki ni. Itu mana anu? Ayyakuna laha hakun ala abiha, au zaujiha, au akhiha. Pola-pola. Apaan taretena tantre tepan apa lakena andi kewajiban setek tekan dalam bagi itunya. Nah, makanya kadang gue leban sambian inteng kareng bini gitu mak ke bini gue leban sambian kata inteng mun ke bini orang selek kesalahan bini tibi te bayi gak mak te bayi gak lo makanya pengapora yang gimak pengapora beda debu sekento. Wa man takun bainar rijali mashiya bitibi fahuwa fil hadithi zaniya. Wa man takun bainar rijali mashiya bitibi fahuwa fil hadithi zaniya. Ya senyataan berdak nih kemak yang kebole kemudian. Sapa-sapa orang dari orang bini ajalan keluar Roma ngakui om fahuwa fil hadithi zaniya. Sebun kanjeng Nabi nikah pada ben orang seazina. Mangkana seporangi orang bini kak dinto aumro'om iluar Roma iwa imma entar ke onjengan atau entar ke pasar atau entar ke emak hokoma mak berak semua tau. Dia kalau pun ngebala dia mah hokoma ram. Orang mamunta aminyan. Bertelo sanya tengah. Beda orang ini kebau. Room tak bau. Lereng bini senyaman tak bau mak. Tak bau. Lo tak bau tak rapper ya. Darah mata bau re.
dia mandi sebiasa pun. Lamp ya sabun macam semutap korsen dia biasa pun. Wah sabun apa pun om. Korta ya mau di rumah pun tak apa-apa. Suasanya abunya om rom tak apa-apa. Saya ikutin keluar. Makanya sejebungkannya Nabi saya kata. Ayyumam ra'atin istaqtarat famarrat ala qaumin liyajidu rihaha. Sapa-sapa orang ring bini se istaqtarat ngakui nyak-minyakan liyajidu rihaha marrat ala qaumin lebet iya den ring laki apa to cun nama laki ding bauna fahiya zina orang dia berarti tokang padan ben azina berarti mak hukum maka dinto ha cuma kan min nisaina berapa banyak dari istri-istri kita berangkat ke kondangan, berangkat ke walimahan, berangkat ke pasar, subhanallah dari sini, dari sini, dari sini, dari sini semua pakai parfum. Buh, buat tang ke bini. Buh, ego apa? Ngi, ting bini tiba pas cekak teh. Tak teh kesekihir atau teh. Hari ini aku laku deh. Saya paling bunga ring bi. Ring bi ini aku laku. Ah, laki abdin ya Rob. Apa? Tak pernah payah ingat abdin. Abdin tak kau dungan kadang tak payah ingat abdin lagi abdin. Abdin kadang tak kalam biarin rumah tak payah ingat abdin lagi abdin. Abdin kadang ke pasar tak aminyaan tak payah ingat abdin lagi abdin. Ah, biar andi hak tak bini. Andi, hak. Payah kau fresh care. Nyemu fresh care nja taruh om bu. Panas lo kero. Allahumma salli ala Muhammad. Orang ini gitu loh. Saya paling banyak aku laku minta hak ke orang lain. Hak ke seorang, hak ke laki, hak ke bini, hak ke tantretan. Nah, hak ke tantretan, hak ke laki, hak ke pan. Hak ke pan. Maka nama adabun Allah, fala ansaba bainahum yawma idin. Wala yatasa'alun. Ini akhirat ini, mak. Sobung tretan, mak. Sobung lebel, sobung, mak. Ini akhirat ini. Musuh kebi. Bener para musuh, mak. Pada minta hak gula bersamaan. Ada apa? Ada teretan, ada mencedi gula ku. Laki tak ada gula ku. Darma, pada minta hak. Mun sampean lembak, hak kesamaan tak beri bisa bini. Sampai minta hak ke si bini. Mian lemah ingat misalnya ke si bini. Tanda, mian bisa minta hak ke si bini. Gitu. Kekurun sampean, sampean bisa minta hak. Ma. Kekurun ni gitu. Sampean misalnya pengapora. Muduk sampean ke setong pesantren. Tak yupi, tak murbi, kaya bisa minta hak sampean. Abdi nak lembak ke RMG. Abdin lambak mangkat dan yang sepok kita ajaran mangkat ke pondok. Dapat abdin ke pondok, tak pengaji, tak pengaji, tak mau tak pengaji abdin. Maksud tak buruk abdin serang ajunan. Minta hak bisa misalnya yang kulaku. Ada lah ansabah bayinahum. Tak ada keluarga yang heran. Ada nih kalau. Ya benar dalam ada pun. Bitipi saya bangun lebih sama yang heran. Maka Allah SWT ala Muhammad. Ah, pon, tinggal kena jentoh. Ampun. Berdekat kadang orang yang saya berdatang ya andi hak ya andi hak fayaqulul abd ya rabbi faniyati dunya abdina tandi penapa ya rab sobong abdina kento tandi penapa kapukus nampun penapa nyaman bagi orang lain nampun bagi orang lain dalam jawabunah khudu min a'malis salihah pertama nih kan darma kapukusna segi itunya mun andi hak orang lain paling aki kan lah itunya lamun tak bisa mun ki itunya sampean bisa long molong kenjeran gelu bagi orang lain long molong pese bagi orang lain dengan ku majer hak mun akhirat napa sih bajer sobung a'malus salihah si bekali bagi amal-amal bagus bajer bajer kala ben salat bajer kala ben sampean apentoh orang lain kalau bersedekah sampean kalau berbunga orang lain kalau berkencan pengajian sampean pon wa fa'utu kulladhi haqqin haqqahu ai baki ampun baki fa in kana fataqul malaika malaikat matabu ya rab kento banyak hak orang lain ya rab saingkana ka fokusna tak cukup tak jo tak cukup maka debun Allah tu sana orang lain ji bagi ke orang ji. Dila tobung ke buku senam pun, tu sana orang sandi hak. Paling aki ke orang saya kento. Jadi sabar mak. Sambian mengkeng kento itunya banyak amal lah, banyak ke buku senah, banyak ibadah. Nah,
bisa jadi sampean ikut laku tandik napa sakale. Apa? Pentai orang lain. Makanya hak ademi ni kama, hak pada manusia ni lebih berat. Makanya tak rumah ada abu-abu bekar, kita pernah ada abu. Tak sakit yang bisa. Tang colok rek, iya no, apa, apa nyaman no? I kencil ben betok. Apa nyaman mun? I kek ro. Mun mobil, i kek. Anak dari saking tokonya ke orang lain, dari saking toko apa tak ada kunan no? I kek ro. I sabo ki neng colong, i sabo betok. Apa? Mana tak apa tak orang lain? Anak buru gula gula airat mah. Minta amal sampean sekus bagus saya ibadah mangkian. Ada kunan kula. Kan strogi mah. Sekota muflis kan sekentong. Sekota rogi kula ban sampean apa-apa bangkrut gitu lah. Ngomblan datang ke Allah fokus saya banyak amal ibadah saya banyak pengajian benar. Kita ndak pakai ada apa ni bagi orang kepi. Kan rogi kula ban sampean. Rogi teh. Mangkana Allah sallallahu alaihi Muhammad. Bisa jadi mah. Itu nyesi yang kebisaan cuba roh gara-gara lah kau rasa ni mulolo kulak ku tas atas tempat dah contoh kalau contoh gak Jokowi misal gelulah gel Jokowi misal kan gelulah kan mata kulit bersama kan cuba roh ngajak bonika dari rumah lah rasa ni mulolo benar ni cuba mungkin kepolan cuba gelu kan malu sering mah cuba gara-gara orang tan cuba rasa ni mulolo teh. Ada tusan sekali. Tusan Jokowi pergi ke Tanjung kan rugi sampean. Salah Jokowi di nak nyaman. Ngene itu nyaman Jokowi ini. Jokowi ini kamu ke Jawa Timur mah aro rombong nafai mah bisa sampai 100 orang mah. Jokowi kan nyaman. Aro misalah entar ke Tanjung misalah. Aro sebelum dengakan guys mah. Sebelum dengakan. Kaisa Jokowi kaisa ano kenapa orang reng takkan dan enggak akan kada apa takut beracun nah itu coba kada ya rasa kada mun tada buruk akan Pak Jokowi kan nyaman lah nyaman ki itunya sambil lada yengit ki itunya kepokusan sambil tinggal ada bagi ke jauh kan rugi. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad. King lakar ano ya nama la ano ki lebur lemak lah kan mah mun ta bentaan lebih setek kan banyak setek kejadian baik kebentai lebur lah kan king king Allahumma shalli ala Muhammad dan pada selamat kau serang ajunan amin Allahumma amin ti darmah kau serang ajunan ketoh ngereng saling pai ngade budina dan pada selamat iki terbang pada barokah kan saya yarap kau leser ngajuran selamat untung tunya ban akhirat amin Allahumma amin. Terakhir kula mangki cerita nih kawan ya. Ya bekan lah tak tahu tu kemarin ya anna rojulan bersetong orang laki aja bisa ba'dun min awliya illah aja bisa kelas kasalah setengah walina Allah benih kerokun kiair kama benih kerokun ulama walina Allah berarti kento khawas orang-orang khusus Allah ni ba'dul awliya aja bisa ka orang wali falamma wasala ila baitihi tinglah orang kento depak ke dalam ulama kento orang wali kento ro'a syaban kharijan minhu simal mutakabbirin tinglah mas tinglah ada pak kata lemak kiai kak dinto orang kak dinto ngatir anak-anak muda sekeluar dari lemak kiai simal mutakabbirin beda tante-tante sombong anak-anak muda kita sombong sampai iologi salam dia orang kita aja wak dari lemak kiai kita masih keluar. Tetapi orang kita matur ke santrena sebagai idelem kento. Terus saya nak anak saya keluar dari idelem kiai, macam sombong, macam tungkak. Dia lo kesalam kalau tak jauh tak tulis sekali. Pak ada bu, innahu ibnahu, kaisa anakan. Potrane kiai guys, bu, macam sombong. Pawan,
masuk orang kayak itu. Tinggal masuk terjat mak orang kayak itu. Ternyata kaya anak itu tawadu, lebur, nangkep, samprema, cek lebur min wajhihi nur dari le pada pembuangan ketok keluar nur cahaya dari saking le pengarah cahaya ibadah cahaya kesolehan orang tak 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 balik mak bensa anak isa anak kia so putaran kia ni kah putaran orang gule orang semak Allah ni kah anak an ketok sombong tan di akhlak tan di adab tan di tata kerama jadi tak kuat di lara senator mator ke kiai kento mator si orang kento kiai kaifa yakunu li mithli hadha asy-syekh mithla hadha al-walad ma bisa kiai akati ajunan andi anak ketika di saya saya tak sesuai ben ajunan ka itu cek bidan kontras kiai tabalik kiai ana padepun kiai la ta'jab tak tahu sana sambu sampean debun kiai tapi kiai ini kesadar mah tetapi kesalahan kiai ini juga gitu. Lah takjub, jangan sambung sama. Apa nak pergi? Akhirnya cerita kaya. Fa ini je tu yauman. Gula ni kau pernah lapar setong waktu. Pernah lah, lapar. Maka memang pesoki, mak pesoki. Malah tak kentong orang lain. Munis kandet, anu. Tos kan tos boy orang lain kadu. Tos kan tos liberal. Maka pesok, soki. Ten soki kepi. Muntak sama, muntan potong soki. Amin Allahumma. Fa ini je tu yauman. Ni kau orang ngasit ni, kau orang warok. Kau ngasit tau gua, tau kiai kau lapar. I waktu lapar kiai gento, acara tak kata tangkena. Kau je lapar, ngaraan rona nak kau. Acara ya tak kata tangkena, kau je lapar, je lapar. Akhirnya dah lama. Kebetulan tentang kesek Eka Ekentar gento, lebolena ia mundina anu mak sultan pemerintah dah yo. Ia mundina akan mungkap presiden kan jauh lu angkep lah kelebun dah. Tidak kelebun. Lebaran kelebun nak. Mah, dalam macam sebun. Oh, yang kima kian kai. Dia abtin kia minta akin nasi. Kasirah, tak kelebun. Oh, kia pun tak apa. Makan orang gitu mah. Ntar kau kelebun, ntar apa? Ntar nasi. Kau boleh kelebun nak. Eh, kak, kau minta nasi. Apa? Kiai lapar wah. Melaki macam tu. Ya, mah. Melaki, serang kelebun gitu. Melaki, kia bakar omane gitu. Kata kiai der. Mah. Itu tipik kan kata ki beka ah itu er itu tempat orang gitu kan tinggal kenyang molen darma falamma akaltuhu dabun kayak gitu tinggul nakan ghalabat alayya syahwatul jima anu napa pas syahwat turut ki mah ngarako embi sih kakak anu pas apanya panas ngarak pa panas akhirnya ada Pak Roman nah anu apa apolong ben bini nama ada rumah pun kayak gitu fa hadal walad min nutfati dalika ta'am nak anak sekibur keluar karo se mengasambu panjek sombong nah ka ruah dari manina nase si beri kele bunga langsung ana nama njam ni kele pun manje ke pemerintah dia nah langsung ana nama fahadal walad min nutfati dhalika ta'am anak saya lahir kalau segi buruk keluar saya raja kalau saya sombong kalau kak rawah oleh nama nik dari nasi saya beri kelebun Allahumma sallallahu alaihi Muhammad arhab apa maksud mak tadi iya siapa orang mak siapa orang mun pemerintah rekan anu teh iya siapa orang iya pesen kan apa orang campur mak iya pemerintah disong apa orang campur pasena beras dayro, pasena jalan dayro, por campur ngaraban gajina, kening kebilas, saya beras, ni kah masak ngarama, beki kagiain, tetapi ni gaji mah, lama sana lah Muhammad, area cerita orang warok mah, cerita orang war, menteran pada, makai tak pada pola mah jemah beliau sampai, amin Allahumma, amin hadirin. Para anggota muslimat saya muljaki bi Allah Subhanahu wa taala. Kak Adito mungkin sekoni dari Apinah dan sopeng Kak Adito bisa lanjut lagi sareng ke Hafid mantan Mafatihi mantan barokah. Amin.
kadintoh bangsong-bang sakoni hadanallahu wa iyyakum thumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.